الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى وعدام نفع في علم في دارين آمين. ومنها مسائل نفيسات، dan di antaranya dalam kitab ini akan termuat masalah-masalah yang indah. Adumuha ilai, yang aku kumpulkan dia kepadanya. Aku dia ya kumpulkan di sini, nanti ada masalah yang indah. Yang bagi yang siaganya Allah yukhallal kitabu minha, bahwa tidak diabaikan kitab ini dari masalah itu. Wa aqulu, dan aku katakan fi awwaliha, nanti pada awalnya kalau adalah masalah-masalah yang nafisa ya, aku katakan qultu, wa fi akhiriha, dan pada akhirnya aku katakan wallahu a'lam. Ya, masalah-masalah yang indah. Jadi kita kan kadang dapat suatu ilmu yang kita senang. Oh, aku baru tahu nih begini gitu. Nanti ada di sini insyaallah. Wa ma wajadtahu min ziyadati lafzatin wa nahwiha 'ala ma fil muharrari fa'tamiha, dan apa-apa wajadtahu yang kau dapati dia min ziyadati lafzatin, daripada ya bertambah lapas wanahwi dan sumpamanya alama fil muharrar, atas apa yang ada dalam kitab muharrar. Jadi melebihi daripada apa yang ada dalam kitab muharrar. Kitab muharrar kemarin kita sudah ketahui bahwasannya beliau ada, ini adalah kitab karangan Imam Rafi'i yang dikomentari oleh Imam Nawawi. Fa'tamidha, maka oleh karena itu peganglah dia. Jadi walaupun ada lebih daripada kitab muharrar, peganglah dia. Fala budda minha, karena enggak boleh enggak darinya, memang harus saya jelasin gitu bahasa kita. Wa kadza ma wajadta'u minal azkari, dan seperti ini pula sesuatu yang engkau dapati dia daripada zikir-zikir mukhalifan, yang berbeda lima fil muharrar, bagi apa yang ada dalam kitab muharrar ada yang beda. Itu juga ya, itu juga wakil dan lainnya min kutubil fikih, daripada kitab-kitab fikih. Fa'tamidhu, jadikan dia pegangan ya. Artinya jangan dibuang itu, jadikan pegangan, pegang dia, percayakan dia. Kenapa? Fa inni haqqaqtuhu min kutubil hadisil muqtamadati, karena sesungguhnya itu telah aku teliti akan dia, atau bahasa lainnya telah aku bahasa ya apa? Verifikasi. Zaman sekarang lagi gaduh nasabnya. Aku telah verifikasi tuh. Bahasanya begitu ya. Ya, kalau ahli ilmu begitu ya, jadi memverifikasi, melihat datanya, enggak marah tapi melihat datanya secara legowo gitu ya, secara ilmuan, ilmiah, dilihat bagaimana min kutubil hadisil mu'tamadati, daripada kitab-kitab hadis yang muktamad. Itu sudah saya verifikasi semua. Jadi jadikan pegangan. Jadikan pegangan itu. Jangan khawatir. Sudah aku teliti. Waqad uqaddimu ba'da masail al-fasli li munasabatin aw ikhtisarin. Waqad, dan sungguh dan kadang ya, fil mudhari. Ya, qad li taqlil namanya. Waqad, dan kadang uqaddimu, aku dahulukan ba'da masail fasli, akan sebagian masalah-masalah dalam satu fasal. Kenapa beliau dahulukan li munasabatin, karena ada munasabah, ada keterkaitan. Aw ikhtisarin, atau juga karena ada tujuan ngeringkas, jangan terlalu panjang. Ini namanya beliau lagi menyebutkan metodologi penulisan kita. Jadi beliau ini cerdas nih.
Sekarang kan ada metodologi penulis kitab, kita menulis skripsi, ya itu ada tuh cara kita menulis, ya, belajar dulu kita tuh nanti mau bikin skripsi, ya mau bikin tesis, kita harus tahu itu metodologinya. Warubama qaddamtu faslan lil munasabah, dan kadang aku dahulukan satu pasal karena ada satu munasabah, ada satu keterkaitan. Wa arju intama hadzal mukhtasar, dan aku berharap jika telah sempurna ini mukhtasar, ini ringkasan, ayyakuna fi makna syarhi lil muharrari, bahwa ada dia itu pada makna syarah atau komentar bagi kitab Muharrar. Jadi beliau kepengen supaya nanti sudah selesai kitab ini menjadi komentar atau syarah, ya, yang ringkas untuk kitab Al-Muharrar, ya, kitabnya Imam Rafi. Ini Imam Nawawi sedang menjelaskan kitabnya Imam Rafi. Fa inni la ahzibu, maka sesungguhnya aku tidak membuang minhu, darinya, daripada kitab yang ada di dalam kitab Muharrar, minal ahkami aslan, daripada hukum-hukum sama sekali enggak, aku enggak buang, enggak ada yang aku buang, enggak ada. Wala minal khilafi, dan juga aku enggak buang daripada khilaf-khilaf pendapat ulama. Walau kana wa'yan, sekalipun khilafnya itu, ya, diduga lemah, wah, ha, wah, ya, itu lemah sekalipun. Ma'ama asyartu ilaihi minan naqa nafa'is, serta, ya, ada sesuatu yang aku isyaratkan kepadanya daripada masalah-masalah yang indah. Dan nanti juga beliau akan menyertakan masalah-masalah yang indah dalam dalam masalah ini, ya, nanti umpama ada yang apa begitu, ya, ya, beliau sertakan nanti ada masalah yang menarik. Waqad syara'tu, dan sungguh telah aku masuk, fi jam'i juz'in, di dalam menghimpun satu juz. Jadi beliau telah membuat kitab satu juz, latifin, yang lembut, maksudnya yang tipis. Beliau membuat ada kitab tipis, ala surati syar'i, atas rupa syarah, ya, lidaqa'iki hadzal mukhtasari, bagi, ya, ya, dakwah yang halus-halus, maksudnya apa? Kata-kata yang sulit dalam mukhtasar ini. Jadi beliau di samping kitab ini beliau bikin, beliau juga bikin kitab ringkas masalah-masalah yang sulit di dalam kitab ini. Emang ini kitab banyak sekali nih. Min hajjut talibin, banyak sekali disarakan oleh para ulama. Bahkan ada yang buat goribu min hajjut talibin. Kan ada goribul Quran gitu, ya. Jadi masalah-masalah yang pelik, yang sulit. Imam Nawawi juga bikin juga, ya. Jadi beliau bikin juga, ya, yang tipis kata beliau. Wa maqsudi bihi, maksudku dengannya, dengan bikin syarah yang tipis ini, di samping kitabnya ini, ya, beliau bikin lagi yang tipis, at-tanbihu 'alal hikmati fil uduli an ibaratil muharrari, memperingati atas hikmah, ya, di balik, ya, pada ibarat Muharrar ini. Di balik udul ini berpaling dari ibarat Muharrar, maksudnya beliau ada di sini menjelaskan sesuatu yang lebih daripada keterangan yang ada di dalam kitab Muharrar. Dan beliau bikin sendiri. Dijelasin. Ini beri catatan tersendiri. Masya Allah, ini orang teliti, peduli ilmu. Masya Allah, ini Imam Nawawi ini luar biasa.
Beliau bikin kitab sampai kayak begini, bahkan sampai beliau enggak nikah tuh Imam Nawawi. Umurnya semua didermakan buat ilmu. Masya Allah. Umurnya didermakan semua buat ilmu, Pak. Ibu sekalian. Enggak ada yang lain lagi. Sampai beliau wafat, meninggal dunia, belum nikah. Tapi kita jangan kayak beliau, belum nikah, jangan ya. Enggak kuat. Takutnya ngomong doang, saya enggak nikah, saya ibadah aja yang benar. Ya. Sebaiknya kalau menurut saya kita nikah aja. Ya, lalu kita ilmu juga. Takutnya enggak kuat ntar. Pernah ada satu jamaah saya enggak mau nikah banget banget. Enggak mau nikah. Itu enggak maunya banget. Enggak, saya enggak mau nikah, enggak mau nikah. Yang benar kata saya. Umurnya udah lanjut, udah sedikit tua lah, tapi enggak tua banget. Enggak mau banget yang mereka. Kata saya, yang benar ente. Tak ketemu, enggak mau nikah. Ngomongnya begitu mulu. Yang benar ente, ntar ente keenakan lah ntar. Lagi ntar udah nikah. Ya, ternyata satu waktu, ya tanpa diduga, mau poin duit katanya. Jangan, kalau kita jangan begitu, jangan ya. Nikah, nikah aja. Takutnya enggak kuat kalau kita. Kalau beliau kuat. Takutnya enggak nikah tapi main enggak benar. Wa fi ilhaqi qaidin, dan nanti juga beliau ya taruh meletakkan tentang menghubungkan qaid-qaid. Nanti beliau ada masalah-masalah itu, ada beliau berikan qaid-qaid apa syarat-syarat dalam satu masalah au harfin atau huruf au syartin lil mas'alati atau syarat bagi satu masalah wa nahwi dzalika atau seumpama demikian. Wa aksaru dzalika minad daruriyati, dan kebanyakan itu daripada darurat. Artinya sesuatu yang mesti beliau melakukan itu. Alati labudda minha, yang enggak boleh enggak. Jadi harus beliau begitu. Masya Allah. Jadi beliau ini sebelum ditulis beliau udah ngomong begini. Ya, tapi ini boleh jadi beliau udah nulis duluan ini. Ya, udah nulis duluan baru bikin ininya. Baru bikin mukaddimah. Ya. Jadi ulama ada yang begitu nulis. Ada yang nulis itu isi dulu ditulis baru mukaddimah, ada yang langsung mukaddimah lalu beliau nulis. Ini kalau rinci begini, kayaknya nih beliau isi dulu nih. Ya. Wa 'alallahil karimi i'timadi, hadan hanya kepada Allah yang Maha Mulia tempat aku berpijak, berpegang. Wa ilai taf'idi wa bistinadi, dan hanya kepada Allah tempat aku menyerahkan diriku dan sandaranku. Allah semata, enggak ada yang lain. Wa as'alu naf'a bihi li wa li sa'iril muslimin, dan aku minta kepada Allah agar Allah jadikan manfaat dengan ilmu, dengan kitab ini untukku dan untuk sekalian kaum muslimin. Wa ridwanahu, dan aku minta kepada Allah akan keridhaannya anni, ya, untukku. Wa an ahibba'i, dan untuk orang-orang yang mencintai aku. Ya, jadi kalau ahibba ini orang yang mencintai aku. Kan ada orang yang mencintai kita, ada orang yang enggak mencintai kita. Nah, kita balas orang yang mencintai kita dengan doa kita. Kita balas. Namanya kita apa? Berterima kasih. Ulama-ulama begitu, dia doa dan dia doain orang-orang yang mencintainya. Nanti di akhirat akan dipetik dari siapa nih? Ini dari orang yang engkau cintai.
Makanya kita jangan salah mencintai. Jangan salah mencintai. Ini pemain bola dicintai. Ya. Jadi ulama kita cinta. Kalau ulama kita cinta, beliau doain kita. Wa jami'al mu'minina, dan sekalian orang-orang mukmin. Wallahu a'lam bishawab.